warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi nih di channel kesayangan kita, yaitu Nipresos Madiun. Apa kabar nih semuanya? Semoga selalu diberi kesehatan ya, amin. Wah, untuk aku mau kasih tips nih buat kalian, untuk yang bertubuh mungil, yang hijabers, untuk tentang gamis ya, ukuran gamis yang untuk tubuh mungil. Nah, gamis memang sangat anggun dan pastinya indah sekali dipakai kalau ukurannya pas dengan kita. Tapi kalau buat kalian yang mempunyai tubuh mungil ataupun pendek, aku punya cara tips nih buat kalian. Nah, ini bisa sangat bermanfaat sekali ya. Simak nih tips dari aku. Nah, yang pertama yaitu pilih gaya yang simple ataupun warnanya monokrom. Monokrom itu seperti putih, abu-abu, atau hitam. Nah, kesan ini bisa menjadi Anda kalian terlihat kesannya lebih tinggi ya. Tentunya dengan warna monokrom ini kalian terlihat sangat pastinya menambah jenjang tinggi kalian. Nah, dan yang kedua, hindari gamis yang terlalu ramai corak ataupun motif. Nah, kalian bisa memilih corak atau motifnya yang vertikal atau garis-garis aja. Tentunya ini membantu sekali ya. Pastinya boleh untuk gamis yang mempunyai motif, tapi jangan terlalu ramai. Nah, dan yang ketiga yaitu tambah aksen kerutan di perut, ataupun kalian bisa memakai sabuk gamis. Nah, ini terlihat kesan kalian itu kesannya lebih tinggi ya, terlihat lebih tinggi karena adanya kerutan di bagian perut. Nah, ini cara ini sangat efisien sekali pastinya. Kalau yang selanjutnya nih aku punya lagi, yaitu bisa menggunakan dipadu-padakan dengan outer dengan warna yang senada. Nah, karena ini outer ini bisa menunjang penampilan kalian nih agar lebih anggun pastinya. Dan untuk gamis yang kelihatan kegedean itu bisa dimanipulasi dengan long outer kalian atau cardigan. Nah, gimana nih? Mudah sekali kan tipsnya? Dan yang satu lagi nih, aku punya yang tips yang satu lagi itu mudah sekali, yaitu gunakan high heels. Nah, high heels ini tentunya sangat bisa membantu masalah kalian untuk bergamis yang kepanjangan untuk berbadan yang mungil. Karena high heels ini kan bisa menunjang tinggi kalian ya, kelihatan kaki kalian kelihatan jenjang gitu. Dan yang paling penting adalah memilih gamis itu ukurannya yang tepat nih buat kalian. Nah, kalau ukurannya yang tepat pastinya nanti gamis kalian terlihat sesuai ya pastinya. Nah, siapa nih yang punya atau mungkin yang punya ide lain bisa tulis di kolom komentar loh. Nah, itu pastinya sangat bermanfaat sekali buat kita semua ya kan. Boleh langsung tulis ke komentar apa itu idenya, tips-tipsnya, atau mempunyai referensi yang lain gitu. Nah, itulah beberapa trik dari aku untuk gamis hijabers untuk yang mempunyai badan yang mungil atau pendek. Nah, semoga ini bermanfaat ya buat kalian. Dan terima kasih buat yang nonton video ini sampai akhir. Semoga kalian selalu sehat dan selalu diberi kebahagiaan. Dan jangan lupa selalu jaga kesehatan ya semuanya. Sampai di sini dulu. Dan jangan lupa nih like, subscribe, dan komen. Atau klik tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video menarik dari kita. Konten-konten menarik dari kita. Nah, itu dulu ya. Kita bisa bertemu kembali nih di next konten berikutnya. Tentunya paling yang menarik dan berguna pastinya bermanfaat. Amin. Insya Allah.
Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.